tuwai pani antara masa. Esok jangan layu layu intai kami antara nampa. Esok jangan rindu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nursyadiah Yumna binti Mama Isaini dari SK Taman Warisan Puteri. Nombor kod sekolah saya ialah NBA 4053. Saya berumur 12 tahun. Hari ini, saya akan membicarakan tentang sebuah buku yang bertajuk Cerita Roh Hati Ana. Buku ini mempunyai 128 muka surat dan ditulis oleh Nur Syamsiah On. Buku ini diterbitkan oleh Ana Muslim Sendirian Berhad. Saya memilih buku ini kerana ia mempunyai info-info yang bermanfaat seperti mentaati ibu bapa, menghormati guru, bersikap jujur, jangan bersikap sombong dan lain-lain. Buku ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Rohana atau lebih mesra dipanggil sebagai Ana. Selepas kematian ayahnya, Ana dan adik-adiknya telah tinggal bersama ibunya di kampung. Pada suatu hari, Ana dan adik-beradiknya terpaksa mengikut paklu mereka dan seterusnya tinggal di pusat anak yatim Darul Riayah kerana sesi persekolahan bakal bermula. Terlalu berat hati Ana dan adik-beradiknya untuk meninggalkan ibu kesayangan di kampung. Namun begitu, Ana dan adik-adiknya tahu bahawa ibu mereka menaruh harapan tinggi kepada mereka agar belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh demi masa depan mereka semua. Ana dan adik-beradiknya telah berjanji kepada ibu mereka, mereka akan belajar bersungguh-sungguh. Sepanjang perjalanan ke Darul Riayah, Ana tidak banyak bercakap dan termenung jauh. Ini kerana memikirkan ibunya yang tinggal di kampung keseorangan. Walaupun hati Ana diulik kesedihan kerana memikirkan ibunya yang tinggal di kampung, tetapi Ana juga berasa gembira kerana bakal bertemu dengan kawan-kawannya semula, terutama sekali Ina dan Ida. Pada hari pertama persekolahan, Ana sangat menghormati guru-gurunya. Ana juga cuba berkawan dengan kawan baharu yang duduk di sebelah beliau di dalam kelas, iaitu Sofia, seorang murid yang pendiam. Daun nipah kajangnya rapat, hidangan tetamu di kuah lemaran. Buku menyimpan berjuta maklumat, fakta ilmu, cerita hiburan. Ha, kawan-kawan hendak tahu apa kesudahan cerita ini? Silalah beli buku cerita ini. Murah saja, hanya RM10.90 untuk Semenanjung Malaysia dan untuk Sabah Sarawak pula RM11.90. Apa pendapat kawan-kawan tentang harga yang ditawarkan ini? Bagi saya, buku ini menawarkan harga yang sangat berpatutan kerana ia mempunyai kisah yang amat menarik. Pengajaran yang saya dapat dari buku cerita ini ialah kita harus mencontohi sikap-sikap seperti Ana, iaitu mentaati ibu bapa, menghormati guru, bersikap jujur, jangan bersikap sombong dan lain-lain.
supaya agar kita dapat menjadi anak yang soleh-soleha dan sentiasa berjaya di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya. Akhir kata, bacalah buku kerana ia akan membantu kita. Sekian, terima kasih.